merujuk hasil dari tim penetapan harga tandan buah segar TBS sawit Provinsi Sumatera Selatan, Sumsel, periode II, Juni tahun 2022, ditetapkan pada tanggal 20 Juni tahun 2022 telah menyepakati sawit umur 10-20 tahun turun Rp311,72 per kilo menjadi Rp2.637,14 per kilo. Rapat selanjutnya diadakan pada Senin tanggal 11 Juli tahun 2022. Berikut harga sawit Provinsi Sumsel berdasarkan penelusuran info sawit dari Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, sawit umur 3 tahun Rp2.300 per kilo. Sawit umur 4 tahun Rp2.359,19 per kilo. Sawit umur 5 tahun Rp2.413,41 per kilo. Sawit umur 6 tahun Rp2.461,59 per kilo. Sawit umur 7 tahun Rp2.504,84 per kilo. Sawit umur 8 tahun Rp2.544,24 per kilo. Sementara sawit umur 9 tahun Rp2.577,62 per kilo. Sawit umur 10-20 tahun Rp2.637,14 per kilo. Sawit umur 21 tahun Rp2.602,63 per kilo. Sawit umur 22 tahun Rp2.573,10 per kilo. Sawit umur 23 tahun Rp2.538,10 per kilo. Sawit umur 24 tahun Rp2.498,19 per kilo. Dan sawit umur 25 tahun Rp2.407,77 per kilo. Harga minyak sawit mentah CPO ditetapkan Rp11.956,74 per kilo dan harga inti kelapa sawit, kernel, Rp6.108,28 per kilo dengan indeks K91,04%. Sekian harga sawit untuk tanggal 21 Juni tahun 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.